With the media. The Paperon exhibition is officially open. Ide awalnya, ide besarnya sih sebetulnya kita mengerayakan sebuah media kertas ya. Media kertas sebetulnya itu yang coba kita terjemahkan. Karena apa? Media kertas adalah media yang... Pameran ini semua medianya? Medianya semua kertas. Medianya semua kertas. Nah, dari itu kita coba bertiga mau menampilkan malam hari ini. Itu yang latar belakangnya. Kenapa? Kami bertiga sering berpergian kemana? Si Soma kemarin ke Filipina, saya ke Jepang. Nah, itu kita selalu membuat sketch-sketch drawing kayak begitu, karya itu. Nah, itulah yang kita coba tampilkan. Nah, ketika itu terjadi, kita akan coba membuka ruang bahwa karya kertas itu adalah karya bukan kelas 2. Itulah yang dikoleksi. Banyak contoh karya-karya Avani kertasnya. Betulnya ini yang perlu coba kita bongkar nge. Sebetulnya drawing sama kertas yang drawing dengan karya jadi misalnya dengan media kanvas itu sebetulnya mempunyai dua bobot yang sama sebetulnya gitu loh. Sketch itu memang awalnya memang dia bikin sebuah sketch nanti dieksekusi di kanvas. Nah sebetulnya embrionya adalah di sket itu ya ide otaknya dia otak idenya di kertasnya itu sket itulah yang original ada yang paling original Picasso ya originalnya di kertas ini yang coba kita rayakan. Kali ini kami di Gereja Santrian mengangkat tema dengan paper note, istilahnya melalui media kertas, gitu. Kenapa teman-teman dari tiga pelukis ini seperti Made Kae, Made Sumadite, dan Wayang Ligih mengambil tema ini? Karena mereka sebenarnya ada kesan jengah bahwa perception atau penerimaan masyarakat terutama yang seni ini menganggap bahwa media kertas itu masih dianggap masih kelas 2 gitu. Masih bukan tidak setingkat dengan kanvas, tidak setingkat dengan media-media yang lainnya. Jadi apalagi dengan watercolor gitu ya. Jadi seolah-olah mungkin karena kertas itu gampang diakses. Anak kecil pun bisa mengakses kertas, bisa coret-coret jadi kan gitu kan. Wah, ini kayaknya kurang serius nih kerjaan kan seperti itu ya. Nah, jadinya masih menganggaplah bahwa tingkat kesulitan atau apanya itu masih kurang serius dengan yang lainnya. Nah, tapi malam ini membuktikan bahwa ketiga dari seniman ini sekarang membuktikan bagaimana bahwa media kertasnya nggak kalah penting, nggak kalah kualitasnya. Malah tingkat kesulitan dengan watercolor kan lebih tinggi karena sekali ini harus jadi. Udah nggak boleh dikurek-kurek lagi kan itu istilahnya. Jadi itulah kami di Gereja Santrian Galeri bukan hanya menampilkan pameran-pameran seperti biasanya, kami juga menantang seniman untuk tampil dengan tingkat-tingkat yang kesulitan seperti ini. Jadi dan watercolor dengan media kertas salah satu yang nantinya bisa menjanjikan juga. Jangan takut untuk mencoba, itu message yang ingin disampaikan oleh teman-teman ini, bahwa tempat ini media kertas dan media watercolor ini punya nilai jual yang sama juga dengan karya seni yang dianggap konvensional atau tradisional. The line work is really precise and very good. So there's a lot of stuff in it that you don't see when you first look at it. So yeah, it's great.